kalau dalam bentuk checklist. Kan? Kalau dalam bentuk checklist, apa yang dia nak? Apa yang dia nak? Dia nak kan, time to time lah kan. Apa perubahan dia apa semua kan. Saya yakin doktor dapat ni, saya bagi semua. Percuma. Itulah siapa yang masuk dengan MFA ni, kalau saya mengajar memang percuma, tapi tengok jugalah package dia tu. Package kita pun tak berani jugalah nak bagi percuma semena-menanya kan. Itulah. Tengok atas budi bicara kan. Tengok cara setting dia. Duration. Dia wajib apa? Kan? Ini kena buat keluar lah. Activity actual duration wajib. Baseline duration wajib kena keluarkan. Kena sediakan lah. Sebab tu lah tugas tidak melebihi 1 bulan. Itu 20 hari bekerja. Tidak boleh lebih. Maksud dia. Kan? Maksud dia tu. Kan? Maksud dia ni. Cuba tengok yang JKR ni kan. Prelim tak apalah. Prelim satu hari semua kan. Masa soalan ni ni. Macam ni dibenarkan ni. Dan ni summary. Summary boleh lah ni. Macam soalan ni. Masa soalan ni. Subtask. Subtask ni tak boleh lebih daripada 20 hari. Ni mengam-ngam 20. Ni. Main switchboard 20 hari. Tapi tak boleh lebih daripada 20 hari. Ini 20. 20. Mana ada 21 ke dah? 21. Cuba tu cari tengok. Tak ada kan? Nampak? 14, 15, 10, 20. Sabta semua ni. JKR tidak membenarkan lebih daripada 20 hari. Kalau Samaritas boleh. Sebab apa dia tak nak over budget. Maksud dia tu, dia tak nak overload. Weightage tu overload. Kan? Tak nak sampai dia dah terbeban. Hanya dibenarkan sampai 20 hari saja. Sekiranya dia lebih daripada 20 hari, jadi bermakna kena breakdown lagi lah. Kena adakan lagi sub-sub task. Macam ni yang dibenarkan. Summary task. Horizontal. Direct drilling. HDD. Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Tak ada masalah. Cuma sub-task saja. Dia tak benarkan. Faham? Apa ada apa soalan lagi? Ya, Mr. Marcus, ada apa soalan? Mr. Marcus. Mr. Marcus ke? Cik Rosli ke? Kan? Tanya saja. Kan, kita ada lagi apa 10 minit. Untuk sesi bergambar. Kan? Sebenarnya, itulah. Banyak lah. Kaedah-kaedah Microsoft Project ni sebenarnya banyak. Yang saya dapat simpulkan ni ada lebih kurang dalam ni lah. Step lah step. Tapi kalau you pergi interview mana-mana, dia akan tanya level. Level. Siapa yang masuk kelas minggu lepas, dia tahulah. Level-level tu lah. Level. Dia akan tanya, okay, you buat schedule menggunakan Microsoft Project ni, level berapa? Macam JKR, minimum level 4. Sebenarnya level ni, dia ni lah no? Sampai level 9 pun ada. Sampai level 9 pun ada. Tapi kalau dari segi training, kan? Training ni kita boleh rasa ni saya lah. Ni saya rungkaikan lah. Nama cuba tengok. Macam beginner basic. Dengan cover apa dia. Basic resource milestone. Timeline. Baseline. Tracking. Apa suka dengan print. Kan, kalau advanced planner pula. Kan. Ni saya ambil sebahagian kan ni. Untuk intermediate. Kalau advanced planner ni. Dia ada apa. Dia cover. Beginner. Keseluruhan yang dia cover. Lepas tu sub project. Kanban. Agile. Reports, constraint. Constraint ni dia masuk advanced planner lah. Constraint ni, kalau JKR, dia nak as soon as possible saja. Type as soon as possible. Sebab apa? As soon as possible ni lah. Kaedah planning, forwarded pass. Kaedah planning, forwarded pass ke depan. Tak tak?
kalau katakan dah muncul constraint yang jenis elapse ni maksudnya as late as possible ni dia adalah kaedah schedule backward pass dari ke belakang. Ke belakang dia tak mau, jadi lambat. Jadi menyebabkan constraint elapse ni boleh muncul critical. Boleh wujudkan critical lah. Critical kita tak kena ada. Dalam Microsoft project critical wajib kena ada walaupun satu. Kena ada. Pengalaman saya dulu dengan apa tu, dengan GM prasarana. Dia beritahu saya dia tak ada langsung critical. Saya kata tak boleh lah. Mana boleh? Kalau tak boleh dipanggil sebagai CPM critical pass method. Dia kena panggil benda lain. Kena ada lah. Setiap kehidupan kita, apa saja amalan yang kita buat ni, mesti ada. Dia tak boleh perfect. Kalau you nak perfect, you buat dalam Excel lah. Kan? You buat dalam Excel lah. Excel ni. Kan? Jadi, kena faham. Bayangkan seorang GM, prasarana company besar. Bila saya pun diam lah kan. Tapi saya kata tak boleh. CPM tu maksud, kena faham maksud CPM. Tu saya beritahu tu, orang yang berada di atas-atas ni kadang-kadang dia tak tahu. Tu bermakna kita kena sentiasa up to date lah. Knowledge ni kena sentiasa up to date. Kenapa kita bertukar-tukar handphone? Daripada Nokia, zaman Nokia, zaman Simpson, Ericsson, Sony Ericsson kan. Kenapa kita bertukar pergi ke Android ataupun iPhone? Disebabkan teknologi. Jadi, knowledge pun sama. Janganlah kita ambil mudah kan. Bila duduk di pangkat atas, jangan nak finger point. Jadi, dimalukan oleh orang bawahan. Habis ya. Orang akan tahu, kelemahan GM kita kat sini. Diam-diam sudah lah. Akan dia kentau. Jadi, sampai bila? Jadi, apa salahnya? You duduk di atas, tapi you grab juga. You get better lah. Dulu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kan? Microsoft project ni selalu dimomok-momokkan oleh klien lah. Dan mengatakan, ini kerja kontraktor Microsoft project ni. You all buat lah. Tengok. Apa jadi? Wara. Kan? Wara. Memanglah. At the beginning, memang tak dapat nak detect lagi. Sebab apa? Banyak structure kan? Apabila dah naik frame apa semua, barulah nak tackle, barulah nak mitigation dah, barulah nak macam-macam recovery lah apa semua, buat apa dah kan. Dan orang tak apa, nasi dah nampak jadi bubur dah. Sebenarnya mitigation apa semua ni, risk management ni kena tackle masa awalan lagi, sebelum projek tu nak start, masa kick off. Kalau you all dapat jenis klien ataupun chairman yang tahu benda ni, dia akan minta, boleh tak you keluarkan contingency plan? I nak tengok. Takkan you nak jawab, tuan, projek tak jalan lagi. Tak jalan lagi, saya nak tengok. Hazard. Sama juga dengan safety and health kan. Keluarkan dulu hazard. You keluarkan dulu hazard. You pergi dah tapak kan. You pergi tengok tapak kan. Concurrently lah kan, time to time. Keluarkan hazard. Bukannya dah mati baru nak keluar hazard. Tak. Hazard tu kena identify dulu. Sama dengan program ni. Program ni dicipta adalah untuk perancangan. Perancangan yang proper kan, terperinci. Daripada mengalami kerugian yang lebih banyak, kan? Kalau orang kata apa, bila ada semua benda ni, kerugian pun ada juga. Tapi boleh tackle. Tak melalui mana? Tu yang saya share tu. Tapi masa tak ada lah. Kalau ikut ni banyak kan. Ni cerita ni, kupasan-kupasan satu-satu ni. Beginner pula, basic ni pecahan banyak lagi ni. Risau pula. Ada lagi ni, milestone, cerita dia banyak. Tu tak pergi lagi ni, hal lain ni. Setiap tajuk ni ada lagi ni. Recurring task, lagi berkenambuk-kenambuk. Ada banyak pecahan-pecahan dia. Nak panjang ni, panjang cerita lah tuan-tuan. Memang panjang cerita. Tak dapat nak kita nak take lah. Sekejap saya tunjuk yang apa ni, profit and loss tu. Profit and loss. Alamak, mana? Ni. Program-program yang kita buat ni, kita boleh tentukan profit and loss kita ni. Berapa banyak dah
penggunaan apa PT cash setiap bulan. Berapa banyak dah penggunaan untuk beli secara runcit barang-barang tu. Kan, lepas tu penggunaan minyak diesel lah apa semua bagai semua semua dirangkulkan untuk projek khas satu projek saja. Berapa banyak dah kita dapat pembayaran, berapa banyak dah kita dapat claim daripada klien. Ha? Semua boleh dimasukkan dalam ni. Tapi yang ni format ni lah, format format Excel lah kan. Tapi benda-benda data-data ni dapat daripada ni lah. Urusan projek lah. Kan? Macam ni, cost subcontract. Berapa? Kita bayar dekat subcon-subcon. Katalah subcon kita ada 15. Dah berapa dah? Oh, untuk bulan ni 2 juta dah. Lepas tu pula kerja-kerja awalan. Yang kita dapat claim berapa kan? Yang initial, recurring lah. Recurring, recurring lah. Kerja-kerja awalan kan? Berapa banyak? No? Kan? Lepas tu pula, apa ni... gaji, apa ni, ni office accommodation, apa semua ni kan, peralatan jabat tapak apa semua ni ni. Semua ni dipanggil hidden cost ni. Kan, keluar petikai apa semua ni, insurans, apa semua ni, dah banyak-banyak ni, initial prelim lah. Kan, lepas tu cas-cas kewangan yang lain. Macam banyak contribution lah, apa semua lah, untuk buat penyambungan, temporary lah, apa semua bagai lah. Macam-macam lah, ni lah dekat sini lah, ada half run lah, apalah, macam-macam lah. Kan. Boleh dapat untuk setiap bulan kita boleh dapat. Ini untuk future punya VO kita masukkan dulu. Lulus tak lulus belakang kira. Kita list down dulu. No, tuan-tuan. No. Okay, baik. Panjang cerita tuan-tuan. Tak habis. Tapi saya serah kepada pihak admin no. 2 minit lagi tu sesi bergambar. Okay, saya serah kepada pihak admin. Terima kasih Tuan Nasrul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan dengan sesi bergambar. Tapi sebelum itu ada beberapa lagi peserta, mungkin kita boleh bagi satu minit untuk rakan-rakan kita di SEP sebelum kita teruskan dengan sesi bergambar. Kita tunggu rakan-rakan kita untuk SEP invitation dan masuk ke ruang webinar untuk segambar. Ada saya kongsikan di ruangan chat dengan tuan-tuan dan puan-puan, borang maklum balas, yang mana tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengisi borang maklum balas tersebut untuk pihak kami, pihak Nivea Academy menambah baik untuk penyampaian webinar kami di masa-masa akan datang. Saya dapat terus untuk saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan mengenai kursus IoT yang ada juga disentuh oleh Tuan Nasrul sebentar tadi. Mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan hanya hari ini saja, pendaftaran untuk hari ini saja tuan-tuan dan puan-puan akan dapat yuran yang diskaun lah RM120, kalau tidak yuran saja RM180. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan khas untuk peserta kelas hari ini, tuan-tuan mendaftar sebelum pukul 11.59 malam ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat special rate tersebut lah, RM120 saja untuk kelas IoT dengan menggunakan Microsoft Project. Rakan kita sekejap sebelum kita teruskan dengan sesi gambar. Okay, jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai kelas IoT, kursus IoT menggunakan Microsoft Project, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link yang saya kongsikan dalam ruangan chat tersebut, dan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat gunakan kupon diskaun tu, dan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat special rate tersebut lah, RM120 untuk kelas ini. Kalau tidak, rasanya ialah RM180. Okey, baiklah, saya rasa mungkin ini saja yang saya tak okay, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun accept invitation dan specialist, mungkin boleh buka kamera untuk kita teruskan dengan sesi terakhir kita ni. Sesi bergambar. Baiklah, okay, boleh tengok kamera semua. Okay, senyum. Satu, dua, tiga. Baik, sebentar.
lagi, senyum. Satu, dua, tiga. Okay, baiklah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan bersama. Jadi, pertama sekali saya mewakili PMFP Academy ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Nasrun di atas perkongsian daripada pagi tadi sehingga selesai webinar kita pada petang ni. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana turut serta dalam webinar pada hari ini daripada pagi ni, daripada pagi sampai selesai ni. InsyaAllah ilmu yang kita dapat hari ini kita akan dapat manfaatkan. Kita akan bersama insyaAllah. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mengikuti webinar-webinar yang dianjurkan oleh BFF Academy dalam masa dekat, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah terus mendaftarkan diri untuk mengikuti mana-mana webinar tersebut dengan admin kami. Dan yang paling istimewanya ialah kelas TOT yang turut akan disampaikan oleh Tuan Nasrud pada bulan hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat special rate tersebut RM120 saja untuk pendaftaran pada hari ini. Jadi kalau esok, terlepas ke esok harga asal balik RM180. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buat pendaftaran sebelum pukul 11.59 malam ini untuk menyertai kelas tersebut. Okey, selain daripada itu, saya mewakili PMFP Academy ingin menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf di atas sebarang kesalahan kesilapan sepanjang mengendalikan webinar ini. InsyaAllah kami akan memperbaiki untuk menyampaikan webinar kami dari masa ke semasa. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye-bye. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan boleh simpan link-link media sosial Tuan Nasrun kita untuk berhubung dengan beliau. Ada di ruangan chat. Okay. Nanti boleh simpan. Okay, Tuan Nasrun dah kongsikan. Boleh simpan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.